Hai Sobat KTJ, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Saya ingin bercerita tentang liburan Golden Week di Jepang. Liburan Golden Week itu ada setiap satu tahun sekali sekitar bulan 5 dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Pastinya Sobat KDJ ingin tahu kan gimana para admin mengisi liburan Golden Week-nya. Yuk bersama-sama kita saksikan. Dimulai dari bosnya KDJ nih, Bang Renald Prayoga. Dari Facebook-nya dapat kita lihat, Bang Renald ini hobinya main snowboard. Ya, di daerah Gifu tempat Bang Renal bersemayam masih ada beberapa spot-spot yang masih bersalju. Jadi ketika mulai liburan kulik, langsung deh Mas Renal itu menuju ke gunung yang bersalju dan bermain skateboard, snowboard. Selanjutnya ada Mas Didik nih. Nah, agak sedikit dangkal nih hobinya. Ya, Mas Didik ini mengisi liburan sih tidak terlalu terdetek nih di Facebooknya. Tapi yang pastinya Mas Didik itu banyak kegiatannya ya. Salah satunya mungkin ini di daerah Odaiba kalau nggak salah. Terdapat berbagai macam karakter tokoh-tokoh terkenal. Jadi pengunjung bisa bebas nih berselfie ria dengan para tokoh-tokoh idolanya. Selanjutnya ada Mbak Reno nih. Wih, foto pertama penampakannya dengan seorang cowok. Kira-kira siapa ya? Oh, cowoknya ternyata Mas Afif. Kemarin waktu liburan, mereka pergi ke daerah Odaiba atau Yokohama nih, di restoran Surabaya. Karena ada dua, satu di Yokohama dan satu lagi di Odaiba. Sepertinya mereka makan siang di sana. Cukup aksi sih kelihatannya. Ya, Mbak Reno ini seorang guru di Sekolah Rakyat Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia. Mbak Reno ini orangnya asik, baik, ramah, dan cukup ramai lah. Jadi bagi sobat-sobat KDJ yang ada di sekitar Tokyo bisa nih kontak-kontak Mbak Reno untuk sekedar berkenalan. Selain itu ada Mas Afif Himura Fernando, nama Facebooknya nih. Ya, di fotonya juga ada foto berdua lah dengan Mbak Retno. Ada pertanyaan nih. Kira-kira mereka ada apa ya? Hah, tidak terlalu penting. Ya, Mas Afif ini banyak mengunjungi ke tempat-tempat wisata di Jepang. Ya, kurang tahu sih. Tapi yang seperti ini di daerah Shibuya. Itu di depan patung Hachiko ya, anjing Jepang yang terkenal itu loh. Dan kayaknya sih sekitar itu aja deh di
di restoran Surabaya, berjumpa dengan Mbak Retno dan pergi dengan teman-teman. Ya, sepertinya cukup mengasihkan sih. Admin selanjutnya itu ada Mbak Belda. Nah, Facebooknya Belda Belda. Ini berdomisili di daerah Tokyo. Ya, liburannya Mbak Belda ini sepertinya diisi dengan kegiatan bertemu dengan teman-teman. Ya, semacam arisan tante-tante lah. Ya, namanya seperti itu. Sudah menjadi ibu rumah tangga, ya seperti itulah kegiatannya, tidak jauh daripada ngerumpi-ngerumpi, arisan dan sebagainya. Ya, masing-masing punya keasikan tersendiri. Jadi bagi sobat-sobat juga yang ada di daerah Tokyo, bisa kontak-kontak Mbak Belda untuk menjalin silaturahmi. Selanjutnya ada Mbak Reni Nemo, seorang ibu rumah tangga yang cantik. Wis, Mbak Reni Nemo ini tinggal di daerah Saitama dan menjadi admin daerah Saitama. Kegiatan liburan Golden Week-nya seperti pada umumnya emak-emak nih, bertemu dengan teman-teman, ngurus anak, ngurus suami, bersih-bersih rumah. Ya, kayaknya nih kesempatan liburan dimanfaatkan Mbak Reni nih untuk ngumpul-ngumpul, ngerumpi-ngerumpi dengan teman-teman nih. Ya, cukup asik deh. Oke, selanjutnya ada Mas Bro Gana. Wih, cukup keren nih orangnya. Kemarin itu Mas Gana sibuk mengisi liburan Golden Week-nya dengan menonton konser Jorok. Maksud saya J-Rock. Ya, bisa kita lihat dari foto-fotonya lagi gila-gilaannya nih ngeband. Artinya cukup mengasihkan sih, bisa foto bareng dengan artis. Wih, ini sepertinya lagi di Osaka nih. Emang Mas Gana nampak keren banget nih. Oke, selanjutnya kita menuju ke daerah Nagano di Matsumoto. Ada Mbak Sari Widya Astuti. Kemarin tuh Mbak Sari tengah merayakan Hari Ibu seluruh dunia. Nampaknya, ini Mbak Sarinya nih, lagi selfie di rumah. Ya, seperti pada umumnya ibu rumah tangga, tidak jauh beda. Bersih-bersih rumah, ngurus suami, ngurus anak. Jika ada waktu luang, ya libur-libur seperti ini, sepertinya sama juga Mbak Sari itu menyempatkan bertemu dengan teman-temannya. Nah, ini foto anak Mbak Sari ini, laki-laki dan perempuan. Ya, ibu rumah tangga yang cantik. Oke. Sebenarnya masih banyak sih admin KDJ yang lain, tapi mungkin pada kesempatan ini tidak akan saya bahas, mungkin pada kesempatan yang lainnya ya. Dan yang terakhir itu ada saya sendiri. Liburan Golden Week tahun ini, ya saya isi dengan jalan-jalan di sekitar daerah Enoshima, di pinggiran laut dengan angin yang sepoi-sepoi. Cukup menghilangkan stres.
Selanjutnya itu yang paling keren waktu naik Enoden. Enoden itu kereta api yang cukup terkenal loh, karena sering dipakai untuk lokasi syuting drama-drama Jepang. Nah, lihat tuh, keren kan spotnya. Karena liburan, di dalamnya itu betul-betul padat. Setiap orang di Tokyo pasti ingin ke sini khusus untuk naik Enoden. Tuh, keren kan? Nanti pada episode selanjutnya akan saya bahas nih tentang Enoden dan tentang lokasi wisata Enoshima. Di hari selanjutnya, saya menuju ke Asakusa. Nah, Asakusa ini daerah di sekitaran Tokyo yang cukup terkenal sih di kalangan turis. Ini nih, Asakusa. Di sini ada kuil yang namanya, aduh saya lupa tuh, cukup terkenal. Banyak para wisatawan yang berkunjung ke sini. Ini kompleks pusat perbelanjaan. Banyak di sini dijual makanan, oleh-oleh, barang-barang khas Jepang dan yang lainnya. Nah, di sini karena liburan Golden Week benar-benar cukup padat dan ramai. Tapi saya tetap semangat nih untuk mengambil video di lokasi ini. Di dekat Asakusa ini juga ada Tower Skytree. Ya, destinasi wisata yang cukup terkenal. Dari sini bisa langsung kita lihat itu Tower Skytree yang tinggi menjulang ke langit. Nah, iseng-iseng nih, saya coba gaya selfie 360 derajat. Cukup menarik sih, apalagi di belakangnya banyak orang berlalu lalang. Teman-teman yang ada di Tokyo atau di sekitarnya yang sekarang ada di Jepang bisa nih coba ke Asakusa dan mencoba mengambil gambar di sini nih. Cukup menarik loh.
Oke, seperti itulah kegiatan saya mengisi liburan. Ya, cukuplah untuk menghilangkan stres. Untuk kali ini, saya mohon pamit di episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tetap saksikan TV Gogo. Saya Helmi dari Jepang, mohon pamit. Bye. We'll be right back.